dina biji roh atina beuteung eta nu aranna alam rahim. Satacana indung jeung bapa eta nikah jeung urang jeung bapana, Allah Ta'ala geus nyiapkeun kita kana roh. Begitu menikah, meunang sakian bulan, eta hatina urang diberes hirup roh urang diasupkeun dalam rahim eta alam kan. Begitu meunang sakian bulan, dilahirkeun ka alam dunya. Urang keur dahar keur hees diompolan ku anak daya itunganna bogaan ping hiji ge hatina sampe dijual ku barunya ka anak. Moalnya eta anak kudu ngalawan ka eta hiji kol mentak doraka. Darahia sok darah rusuh. Ulah sok kitu. Samuhun, samuhun kolot. Anu jadi Semar teh. Kak kolot kuah. Nek minta naon ka kakowo. Anu areng Semar kuncung, Semar kuncung eta. Semar kuncung eta, Semar mesem nang. Itulah tinggal syahadat sholat ngajinya itu supaya orang merdeka pemikiran, merdeka hati, merdeka sehingga orang suci hati, merdeka segala tema itu. Tapi karena perjuangan orang eta yakin ka Allah ngagenong-genong anak nu eta aran si Khadijah pada tahun sakian alhamdulillah selamat panjang di pasihan barokah di pasihan hatina ka anak kurpena hatina pacul kurpena segala bermacam-macam sampai nyekrut ku nikmat amat eta indung aing sare jeung bapa dipandang eta psikolog urang kudu sampai ka batinnya ari hayang sadar hati mah ulah sok disepak-sepak ulah sok papohoanan ka indung jeung bapa mentak doana dipenta jimatna terutama anu mana jimat eta assalamualaikum waalaikumsalam anak cager-cager ibu sadongkapna ka dieu abdi ka kamar ibu terutama minta diampura dosa ibu tung rambut sampai ka ujung ibu di alam kamu sampai ke alam rahim sadaya menikah ibu tung bapa geus bisa Allah sampai ka alam rahim ibu serah nyerahkeun diri nyawana rek hirup rek untuk ka Allah alhamdulillah abdi ka keluarga alam dunya sarta masyarakat tadi terutama minta dihampura di ujung rambut ka ujung dampal suku canto sengah hampura indung ka abi abi minta doa nak maaf doa indung ka abi lamun jang bisa ibadah abi supaya bisa ibadah lamun jang bisa dagang bisa dagang lamun jang bisa ngaji supaya bisa ngaji lamun gede hutang supaya gancang kabayar hutang na ibu cerah hampurakeun abdi kunu kitu ari hayang mulia jeung barokahna.